ini peluangnya untuk mendapatkan ganjaran yang dia tak buat pun. Kalau dia nak buat dengan dirinya sendiri, dia tak mampu. Tapi dia boleh dapat pahala, fadilat yang dia tak buat. Okay. Hanya ada kepada orang influencer. Sekali lagi, Habib, saya rasa semua macam, betul ke Habib cakap ni? Ya, macam, tadi rasa macam, kalau ingatkah Habib nak cakap macam, influencer berjaga-jagalah, kamu tu mudah sikit nak terjerumus. Ingat nak kata tu, tiba-tiba cakap boleh dapat pahala pula. Sekali lagi, Habib, macam mana? Kita dalam hadis Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Barang siapa yang dia membuat sesuatu di dalam agama Islam yang baik, diikuti oleh orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala yang mengikuti tanpa dikurangkan pahala orang yang mengikuti. Kalau yang tadi antum sebut yang followers itu ada 1 juta, kalau 1 juta dia boleh ikut yang diikuti tadi, yang influencer itu tadi, pahala 1 juta orang buat tu dia dapat. Betul ya? Ya. Ini hadis Nabi ya. Hadis Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang melakukan perkara yang baik di dalam Islam, diikuti oleh orang lain, maka yang buat baik ini akan mendapat pahala yang 1 juta tadi itu. 1 juta, kalau 10 juta, 10 juta, tanpa dikurangkan pahala orang yang berbuat tadi. Mana seolah Allah ganda bagi dekat dia? Bagi kepada orang yang menjadi pemula kepada perbuatan yang baik yang mempengaruhi kepada orang lain. Kalau dia sendiri nak buat 10 juta pun belum tentu dia boleh. Kalau buat. Dia nak beramal 10 juta tak mampu. Betul lah. Tapi dia boleh dapat. Wow. Tapi sebaliknya, kalau yang memulakan dengan perbuatan yang diikuti oleh orang lain adalah perbuatan yang tidak baik, yang ikut pun orang pun sekian juta tadi mengikuti yang tidak baik, dia pun akan tanggung juga. Allah, ini tak mendengar ni. Ya. Kalau tanggung juga tu kan di akhirat dia kena jawab lah tu. Kita dalam Al-Quran Al-Karim, Allah berfirman, ittabarra alladhina tubi'u min alladhina tabau wa ra'u al'adaba wa taqatta'at bihimul asbab wa qala alladhina tabau law anna lana qarratan fanatabarra minhum kama tabarra'u minna. Ketika orang-orang yang diikuti di dunia melepaskan diri daripada yang mengikuti, siapa suruh ikut aku? Allah. Itu dialog dia, Allah dah siap-siap cerita. Dah ceritakan di dalam Al-Quranul Karim bagaimana orang nanti antara yang mengikut dengan yang diikut akan bergaduh sesama sendiri. Allah. Yang diikuti nanti akan mengatakan, siapa suruh melepaskan diri? Bukankah kita fala talumuni walum anfusakum ma'ana bimusrikhikum wal antum bimusrikhiyah. Itu apa syaitan ketika mengatakan kepada pengikutnya, ya kan, aku hanya mengajak kepada kamu, siapa suruh ikut, siapa suruh ikut, Allah, jangan kamu maki aku, siapa apa katanya, maki diri kamu sendiri. Di sini penting antara kita mengenal pasti siapa yang kita ikuti. Wow. Dan kita tidak boleh hanya bergantung menyalahkan kepada influencer sebelum kita menyalahkan kepada diri kita sendiri untuk memastikan dengan siapa kita terpengaruh. Wow. Dengan siapa kita ikut. Yah, dalam hal ini seorang yang memiliki pengaruh influencer boleh mempengaruhi kepada orang ramai. Tapi pada masa yang sama orang ramai tidak boleh untuk membiarkan dirinya menjadi hamba kepada sesiapa untuk dia ikut kemana dia akan pergi. Nabi bersabda, la yakun ahadukum imma'ah, janganlah kamu menjadi pak turut. Orang berbuat baik, buat baik. Orang berbuat tak baik, dia buat sama tak baik. Walakin waqtinu anfusakum, hendaklah kamu berpegang dengan ketetapan, yakni kalau orang berbuat baik, kamu ikut. Kalau orang berbuat jahat, kamu jangan ikut. Di sini juga memasyhurkan kebaikan dengan mengikut kepada orang yang berbuat baik. Dan pada masa yang sama, berhenti daripada mengikut orang yang berbuat tidak baik untuk tidak memasyhurkan perkara tidak baik dan tidak memasyhurkan orang yang tidak baik.